setelah masuk ke dalam bus, korban bernama BA turun dari bus. Setelah berada di luar terminal atau di luar, di dalam terminal, di luar bus, dihampirin oleh MRR. MRR ini merupakan kapten ini. Informasi dasar merupakan kapten. Diambil tersangka atau pelaku dengan modus meminta uang 2000. Setelah dikasih, tidak berlama datang rekan-rekannya, diantaranya yang ketangkap DS, mengabarin daripada korban. Kemudian sudah DS langsung mencekek leher daripada korban. Mengingat korban berontak, untuk pelaku yang lain berusaha menggeledah pakaiannya dan menemukan HP dan uang 55.000. Saat korban melawan, tersangka atau pelaku FI mengeluarkan pisau dari saku celananya langsung diarahkan kepada korban BA. Saat korban BA diancam dan dihujani dengan pisau, berusaha menangkis sehingga tangannya terluka.